Halo geng, kita berjumpa lagi. Oke geng, hari ini saya punya activity. Saya berada di sekolah. Nah hari ini geng, saya dapat join bersama dengan saya punya geng-geng semua, ibu-ibu semua. Sebenarnya sudah berapa kali diadakan rewang seperti ini. Maksud saya kami akan berkumpul dan kami akan saling bekerja sama untuk menyediakan hiasan untuk hari suka nanti. Anak-anak akan pakai di hari suka nanti untuk perbarisan. Jadi baru hari ini saya dapat join bersama dengan ibu-ibu yang lain. Karena dalam beberapa hari ini yang lepas-lepas nih geng, yang lepas-lepas kami ada acara malam music di gereja. Jadi saya tidak dapat join saya punya sahabat-sahabat semua ini untuk buat hiasan untuk sekolah. Jadi hari ini ada masa, jadi saya ambil kesempatan, saya buat video terus untuk kenangan di masa hadapan. Ini adalah Kak Win. Nah, Kak Win akan menyediakan bunga manggar. Dia akan sediakan bunga manggar. Sebelahnya tak perlu dikenalkan lah. Memang geng-geng sudah kenal sedia dia siapa. Dia adalah Amy yang sangat supportive. Dia lah yang memulakan grup ini, yang memulakan ide-ide yang membantu Cegu supaya kami membantu. Tahun ini sempena suka nih, kami akan turun tangan membantu. Jadi di sini kami tengah menyediakan hiasan-hiasan pakaian maskot, pakaian yang untuk perarakan sesiapa murid yang telah mengambil bagian. Jadi ada rumah merah, ada rumah hijau, ada rumah kuning. Dia kan setiap tahun ada perbarisan, jadi setiap rumah ada, tapi di sini rumah-rumah di sini berganding bahu, sama ada rumah merah, biru, kuning ataupun hijau berganding bahu membantu di antara satu sama lain menyediakan hiasan untuk pelajar-pelajar yang telah mengambil bahagian. Ini adalah Kak Awin. Nah, Kak Awin tengah menyediakan bunga manggar. Jadi Kak Awin ini baru saja balik dari kerja, dia terus datang ke sini. Nah, sebenarnya sekarang ini sudah jam 5 petang, geng. Jadi 5 petang tuh dari balik kerja terus Kak Awin datang di sini, tambah balik di rumah lagi. Jadi saya pun hanya sekejap saja saya bergabung dengan mereka sebab saya terpaksa balik cepat. Malam ini kami akan ada ibadah macam pergi church, jadi saya terpaksa balik. Tengok Kamona dengan Aza comel kan. Nanti video ini mungkin kalau anak kami sudah habis sekolah di sini, jadi mereka boleh menonton video ini lagi. Jadi ini memang kenangan yang sangat-sangat harus diabadikan, geng. Jadi saya harus buat vlog juga macam manapun nanti di masa hadapan. Nah, ini adalah Yaya yang paling comel nih, Yaya nih. Wah, cantik. Itu adalah topi untuk rumah hijau, geng. Jadi ini adalah hiasan untuk bunga matahari ataupun kumpulan kuning. Jadi sama ada anak kumpulan kuning ke anak kumpulan hijau. Kofiyo, Yaya tere, dia koyakkan je. Tengok saya dengan si kota kampung nih, geng, bergegegar gunting. Tapi kalau Yaya sekali jadi dia koyakkan kain tuh, geng, satu kali jadi tarik, memang pro. Yang banyak kerja kan kita nak guna banyak. Mesin ada berapa? Kerja manual. Okay, geng, saya minta maaf kerana tidak dapat buat rekaman yang lebih panjang kerana saya terpaksa bergegas balik sebab saya akan memasak hidangan untuk dibawa di church untuk malam nanti. Jadi di sini saya hanya selitkan gambar-gambar. Ini adalah
aktiviti mereka keesokan harinya, saya tidak dapat join sebab saya ingat malam baru buat belon, tidak sangka pula petang mereka sudah siapkan. Jadi saya hanya meminta gambar-gambar mereka untuk kenangan di masa akan di masa hadapan nanti. Oke geng, saksikan video untuk hari suka nanti ke, dan sampai kita jumpa lagi. Bye.